Seorang anggota bomba bantuan PBB dari Balai Bomba dan Penyelamat Jan Kedah cedera di pergelangan tangan kiri akibat diterkam seekor beruang. Beruang betina jenis matahari itu kemudian ditangkap oleh anggota Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhimpitan Negeri Kedah. Tangkapan dilakukan di Kampung Kabus 10. Beruang itu kekal agresif untuk seketika sebelum pingsan sepenuhnya. Beruang yang dianggarkan seberat lebih 70 kg ini dipercayai memasuki kawasan sawah di Kampung Terbabit pagi tadi. Penduduk melaporkan kejadian berkenaan kepada pihak Angkatan Pertahanan Awam APM. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Yan, Letnan PA Muhammad Zul Izi Zulkifli, ketika usaha itu dilakukan, beruang tersebut telah menyerang dan mencengkam tangan salah seorang anggota bomba dengan kukunya yang tajam sebelum melarikan diri. Mangsa Muhammad Nizam Hamid, 27 tahun, kini menerima rawatan di Hospital Yan akibat kecederaan serius dan keadaannya stabil serta sudah menjalani rawatan X-ray. Pihaknya sedang menunggu laporan daripada doktor berhubung kecederaan yang dialaminya dan berkemungkinan akan dihantar ke Hospital Sultan Abdul Halim HSAH Sungai Petani.